ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudo, anggota Rumah Sakit Bakti Wiratama Semarang. Saya adalah orang tua dari Ananda Yasa. Anak saya sejak lahir tidak bisa mendengar. Kami ingin anak saya bisa mendengar dan tumbuh seperti anak lainnya. Saya berharap anak saya dapat diikutkan operasi implan koklea pada kegiatan bakti sosial operasi implan koklea hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat ke-76 dan Hari Pahlawan. Demikian harapan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman. Saya anggota TNI Pangkat Sersan 1. Saya bekerja di Kesatuan Batalion Kapolri 2 Turangkaseta. Saya adalah orang tua dari Ananda Atik Valdila Ramadhani. Anak saya sejak lahir tidak bisa mendengar. Dan saya ingin anak saya bisa mendengar dan tumbuh seperti anak yang lainnya. Saya berharap anak saya dapat diikutkan operasi implan koklea pada saat kegiatan bakti sosial operasi implan koklea di hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat yang ke-76 dan Hari Pahlawan. Demikian harapan dan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistio. Saya PNS golongan 2D. Saya bekerja di Satuan Kesdam 4 Diponegoro. Saya adalah orang tua dari Ananda Alvira Sakila Putri Kusuma. Anak saya sejak lahir tidak bisa mendengar. Kami ingin anak saya bisa mendengar dan tumbuh seperti anak yang lainnya. Saya berharap anak saya dapat diikutkan operasi implan koklea pada kegiatan bakti sosial operasi implan koklea pada hari ulang tahun Kesehatan Angkatan Darat yang ke-76 dan Hari Pahlawan. Demikian harapan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih.